menantikan secara langsung perlawanan di antara Melaka United menentang Selangor pada malam ini. Kegairahan yang sudah mula dirasakan sudah pasti oleh penyokong-penyokong kedua-dua pasukan. Tolakan Faiz bagaimanapun kali ini. Ada tampanan, satu lagi lontaran dalam untuk Selangor, cuba mencari Amri. Yaya yang mabut! Jadi sensasi sekali! Itu dia kelebihan yang dimiliki, teknik yang memang ada pada Amri Yaya pada menit ke-8 ini. Selangor mengejutkan tuan rumah Melaka United. Amri dengan bisanya menidakkan, menewaskan penjaga gol Melaka United, Khairul Fahmi Jemat, di antara minit ke-30 dan 45. Ini pula kelalaian! Gol penyamaan pasukan Melaka. Dengan rekod pasukan Melaka yang kerap menjaringkan gol di separuh masa pertama, mereka tidak menunggu lama sebenarnya. Apa yang telah terjadi di kalangan barisan pertahanan Selangor, terutamanya penjaga gol Farizal Harun, lantunan yang tidak dapat, yang gagal dibaca Farizal Harun, mudah untuk Melaka menyamakan kedudukan. Daripada barisan pertahanan, tolakan Melaka United, ketinggalan Amri Yaya. Amri Yaya menjaringkan gol kedua pribadinya. Bekas pemain Melaka ini bertindak sekali lagi, menit ke-25. Kembali semula meletakkan Selangor, menggembirakan jelatihnya Bisa Tenagan. 2-1 di depan Melaka. Nampaknya Ahmad dan Stanley Bernard masih lagi terus perlu mencari reaksi yang positif. Namun jelas dia menantikan sepakan percuma ini. Rami Mano, satu lagi dengan gol penyamaan Melaka United, kembali menyamakan kedudukan buat kali kedua dengan mengubah kedudukan sekali lagi di Stadium Hang Jebat. 2-2 sekarang ini, tuan rumah berjaya bertindak buat kali kedua. Zainal Abidin Hasan sudah pastilah nampak sesuatu yang masih lagi dalam harapan untuk mengorak langkah, cuba kembali di depan pada buat kali ketiga. Tetapi perhatikan Syafiq Rahim, satu peluang yang keemasan minit ke-56 ini. Juga apakah pemerhatian Satya Nathan untuk Selangor, Syazwan Zainon. Sekali lagi ada ruang kali ini, hat-trick yang diharapkan daripada Amri Yaya. Percubaan yang baik sebenarnya, mudah untuk ditangkap oleh. Ini dia Melaka, 3-2. Melaka bangkit lagi, berjaya. Baru saja pasukan Selangor membuat percubaan, gerak balas yang melambangkan intensiti semangat juang pemain kedua-dua pasukan. Di Stadium Hang Jebat, Melaka yang tanpa sebarang kemenangan dalam 3 perlawanan lalu, bangkit dan buat kali pertamanya. Berada berhadapan dengan Karohelu. Itu dia Akmal, sambil kita memperkatakan asakan-asakan Selangor yang mencari gol penyamaan. Berjaya juga pasukan Selangor menyamakan kedudukan. Melaka agak tersentak, terpukul juga pada menit ke-88 ini. Ini perlawanan yang dramatik, kita sama-sama sedang menyaksikan. Whistle ditiupkan, membolehkan Mandi Osman dengan sepakan ini. Lencongan di ujung sana. Selangor menjaringkan satu lagi gol dalam selepas 3 menit menyamakan kedudukan. Sememangnya sensasi di Stadium Hang Jebat pada malam ini. 7 gol yang telah pun dihasilkan tandukan Sean Selmeraj. Nyata mengubah nasib tuan rumah Melaka United. Selangor ingin melakar kemenangan keempat berturut-turut. Saya rasa masa sudah tidak banyak lagi. Satya Nathan sudah tentulah merasakan ini 3 mata yang sangat penting. Gol kedua pribadi Sean Selmeraj. Itu dia whistle panjang menamatkan perlawanan di antara pasukan Melaka United menentang Selangor. Khairul Azwan Kidam mengakhiri pertembungan yang menarik. Bekas pemain Selangor, jelatih Melaka Zainal Abidin Hasan, pasukannya. 2 gol awal daripada Amri Yaya telah pun dipadamkan, tetapi kelebihan 3-2 dileburkan oleh Selangor dengan 2 gol berturut-turut dalam tempoh yang dekat oleh Sean Selmeraj.